Jangan ganti presiden, karena presiden itu sistem. Kalau engkau mengganti sistem, engkau makar di negeri Indonesia. Ini ya, makanya jangan ganti presiden, jangan. Nah, presiden itu gantinya perdana menteri, kaisar, raja. Nah, kalau ganti Jokowi tetap presiden, ganti Prabowo tetap presiden. Maka gerakan paling ekstrim yang nanya demonstrasi di Indonesia semenjak 65, ganti Soekarno, ganti Soeharto, turunkan Soekarno, turunkan Soeharto, turunkan Habibie, turunkan Gus Dur, ganti Megawati, turunkan SBY. Baru kali ini ada istilah ganti presiden. Dan ini inisiatornya pasti orang yang tidak menyukai sistem bangsa Indonesia. Baru kali ini ada. Sekeras-kerasnya Adnan Buyung Nasution waktu itu terhadap Pak Harto, dia mengatakan turunkan Soeharto. Sampai kemudian ada gerakan turunkan Soeharto lewat spanduk, seret Soeharto ke sidang istimewa yang menghasilkan 21 mahasiswa yang ditangkap. Dan interogatornya waktu itu sekarang jadi Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian. Maka beliau adalah orang yang paham betul mekanisme berbangsa dari kiri sampai kanan. Nah, ini bosnya penjenengan. Dan tanya beliau, pasti tidak ada istilah turunkan ganti presiden. Kalau turunkan Soeharto, ada. Dari TNI, dari Polri pasti tahu itu, turunkan Soeharto, bukan ganti presiden. Maka sekarang kalau ada istilah ganti presiden, harus diwaspadai. Itu pasti gerakan yang bersumber bukan dari nalar konstitusional, itu pasti dari nalar inskonstitusional, dan itu berarti makar. Biar kiai yang ngomong. Kalau polisi sama TNI sungkan sama orang lain, saya yang ngomong, sudah makar. Jangan. Ya. Nah, semoga bangsa ini baik-baik saja, dan saya mesti harus melanjutkan perjalanan karena saya mesti terbang ke Jakarta, nanti sore di Semarang, nanti malam di Purwodadi. Nah, besoknya masih muter lagi. Jadi semoga semua bangsa ini baik-baik saja. Mari kita berdiri secara bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Ya Allah, ijal badana Indonesia baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, waj'al awlatana dhurriyyatana talamidan 'alimin bil khair.
al-ibadah al-qalam sunnah qiyamun bil iman wa li abaina ummatina masyayikhi masyayikhina wajadati wajadatina alladina sabakuna bil iman Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim afwanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum Allahumma jalan qabram ratam biradil jinan Allahumma azir rahmatan furadu jamil al-qubur na lillahi ila Allah Muhammadur Rasulullah biaqid al-muslimat ma'inna irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati wa rabbana la tu'akhidna inna sina wa adana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada 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 rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana muhammadin wa ala alihi nuril mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafsin hadha ma syaa Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلي على سيدنا محمد Demikianlah